Ayu Ting Ting beberkan gaji sekali manggung buat nyanyi. Nikita Mirzani bikin kaget. Pada tanggal 1 Juli kemarin, sempat antara Nikita Mirzani dan Ayu Ting Ting mengobrol dunia mereka masing-masing. Di antara keduanya, antara Ayu Ting Ting dan Nikita Mirzani, guys. Pada kesempatan itu, Ayu Ting Ting sebenarnya segan dan ragu-ragu saat Nikita Mirzani menanyakan hal masalah gaji pada dirinya untuk sekali nyanyi di sebuah acara. Tapi karena sudah merasa gak enak ditanyain, akhirnya Ayu Ting Ting mengungkapkan kalau gajinya sekitar 100 juta sampai 200 juta per kali manggung. Sontak Nikita Mirzani pun kaget dengan jawaban Ayu Ting Ting, karena menurutnya kalau mau ngundang Ayu Ting Ting harus benar-benar ada biaya ekstra buat satu acara. Namun Ayu Ting Ting mengungkapkan kalau buat Nikita Mirzani gratislah, tapi harus ada hadiah sedikit buat saya, untuk wanita yang dikabarkan dekat dengan Didi Riyadi oleh netizen ini, guys. Meski sudah resmi menjanda 5 tahun dan memiliki karir yang cemerlang, memang Ayu Ting Ting sering dikabarkan dekat dengan Didi Riyadi dan Zahir Syekh, guys. Mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang terbaik ya Kak Ayu. Amin. Segitu aja video kali ini, guys. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share-nya. See you next video and bye.